Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mengetahui atau mengecek spesifikasi laptop yang kita gunakan. Nah, ini bisa digunakan di laptop atau komputer ya. Langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian tekan Windows R. Windows R atau kalian ketikkan di start sini, kalian ketikkan run seperti ini, run RUN seperti ini. Setelah itu kalian klik. Jika sudah, kalian ketikkan di sini DXDIAG atau DXDIAG seperti ini. Kalian ketikkan seperti ini. Jika sudah, kalian pilih OK. Nah, nanti akan muncul direct diagnostik seperti ini. Nah, ini adalah spesifikasi laptop atau komputer yang saat ini kita pakai. Nah, di sini Ko Tutorial bakal membacain spesifikasinya Ko Tutorial punya komputer. Nah, di sini Ko Tutorial menggunakan OS Windows 10 dan di sini Ko Tutorial menggunakan prosesor generasi 11 core i5 dan RAM atau memori RAM yang Ko Tutorial gunakan itu 16 GB. Dan di sini untuk melihat graphic card atau VGA yang Ko Tutorial gunakan, kalian klik di bagian display, guys. Di bagian display sini kalian klik. Setelah itu akan muncul VGA yang komputer atau laptop kalian gunakan. Di sini Ko Tutorial menggunakan graphic card Nvidia GeForce GTX 1650 atau 1650. Dan seperti itulah, guys, cara melihat spesifikasi di laptop atau komputer kalian, guys. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bagian bawah video ini. See you di next video. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bye bye. By the way, di sini ada sound juga. Kalian bisa cek soundnya. Kalian pakai apa, speaker apa, mic apa, seperti itu, guys. Oke, bye bye.